Halo Tribuners, senyum Nikita Mirzani saat disebut pacaran dengan Askara, suami Nindi Ayunda. Artis Nikita Mirzani mendadak dikaitkan dengan sosok Askara Parasadi Harsono, suami Nindi Ayunda. Bahkan isu hangat kini menyebut jika pacar baru Nikita Mirzani adalah Askara Parasadi Harsono. Meski kabar tersebut masih simpang siur, Nikita Mirzani menanggapi hal itu melalui kanal SCTV di YouTube pada Jumat 19 Maret 2021. Diketahui saat ini Askara Parasadi Harsono dipenjara karena kasus narkoba. Di samping itu, Askara Parasadi Harsono kini juga tengah digugat cerai oleh Nindi Ayunda. Baru-baru ini Nikita Mirzani membenarkan bahwa kekasihnya kini berinisial A. Akan tetapi Nikita Mirzani menegaskan bahwa sosok pacar barunya bukanlah Askara. Bahkan Nikita Mirzani berharap kekasihnya ini adalah tambatan terakhir. Janda tiga anak tersebut menyebutkan bahwa pacar barunya kini bisa menjadi teman hidup selamanya. Kemudian Nikita Mirzani menyampaikan anak-anaknya juga telah dikenalkan dengan pria inisial A tersebut. Nikita Mirzani meminta doa agar tahun depan pernikahan yang ia impikan bisa terlaksana. Tampak besar harapannya agar A kelak bisa menjadi suami sekaligus ayah bagi ketiga anaknya. Ia juga membeberkan bahwa kedua belah pihak sudah saling tahu kelebihan dan kekurangan satu sama lain dan bisa sama-sama menerima. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!